dan melengkapi kesedihan saya di rumah ya, segede ini di saat Idul Fitri saya sendirian. Ibu saya di rumah sakit nemenin kakek yang biasanya di rumah itu makan makanan khas Idul Fitri, sekarang wah boro-boro karena nggak ada yang masak juga ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya, dan saya Alman Mulyana di Jeddah, Saudi Arabia, mau mengucapkan kul amtum biher, id mubarak, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di video ini saya mau nunjukin situasi dan kondisi di komplek perumahan di Jeddah saat Idul Fitri ya. Masya Allah, tabarakallah, yang seharusnya sekarang jam 5:30 terdengar gema takbir berkumandang, padahal di sini 100% penduduknya umat muslim ya, tapi nggak terdengar gema takbir berkumandang karena memang statusnya sekarang Jeddah itu di lockdown 24 jam, kalau nggak salah selama 4 hari. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini di belakang saya masjid ya, jadi hanya terdengar gema takbir itu setelah sholat subuh, hanya beberapa menit saja saya dengerin terus ya, mungkin sekitar 15 menitan terus sudah itu udah ngilang. Yang seharusnya umat muslim merayakan kemenangan karena adanya COVID-19 ini ya, sampai sepi, padahal sekarang ini Idul Fitri ya, ini masjid jam segini nih yang harusnya meluber jemaah yang sholat id sampai ke jalan, sekarang nggak ada satupun dong. Assalamualaikum. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Luar biasa efek dari COVID-19. Saya baru kali ini merasakan Idul Fitri sesepi ini di Jeddah ya. Ya Allah. Tuh, orang sini tuh patuh banget sama aturan. Masjid, guys, sampai kosong, padahal di sini 100% penduduknya muslim ya. Nggak ada istilah nyinyir di media sosial tentang sholat id, kata pemerintah gitu, udah nurut semua. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya ya, bagi manusia di seluruh dunia. Bahkan saya aja semenjak adanya COVID-19 ya, rajin cuci tangan, buah-buahan ya, yang biasanya berani makan di tempat yang jualannya, sekarang boro-boro berani makan, bahkan di rumah aja harus dicuci dulu sebersih mungkin. Itu hikmahnya bagi saya, jadi bersih pola hidup itu ya. Dan jalanan di Jeddah juga semenjak adanya COVID-19 yang biasanya macet di mana-mana, sekarang tuh lenggang ya, karena memang statusnya lockdown ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya, sekarang waktu menunjukkan jam 5:30, kelihatannya udah siang karena memang memasuki musim panas di Jeddah itu pergeseran waktu terasa banget, jadi siangnya lama malamnya sedikit. Kalau musim dingin siangnya sebentar malamnya lama,
terasa banget di sini. Jalan jam segini kalau nggak di lockdown pas Idul Fitri pasti rame ya. Ya khususnya para pekerja lah ya, para pekerja yang ada di rumahan di sekitaran sini. Sekarang sepi dong. Astagfirullahalazim. Nggak nemu manusia sepotong pun ya. Luar biasa. Saya biasanya jam segini tuh sama teman-teman para TKI tuh kumpul di masjid. Jadi berangkat sholat id itu bawa mobilnya satu orang, diisi sama 5 orang gitu. Sekarang boro-boro sholat id ya, masjid itu sampai kosong. Masya Allah. Coba perhatikan ya sama teman-teman semua. Bisa ngeliat ada manusia di belakang saya. Sampai kosong dong. Di Indonesia masih mending ya. Pasar juga penuh. Di sini pasar kalau bukan tempat sembako sekarang ditutup ya. Yang biasanya di pinggir jalan sehari atau 3 hari sebelum Id itu berjejer orang yang jualan beras buat zakat, sekarang nggak ada. Jadi luar biasa memang warga Jeddah ini patuh ya sama aturan pemerintah. Boro-boro pakai baju dulag nih guys. Lebarannya juga di sini pada tidur ya. Habis sholat subuh paling. Saya setelah sholat id nunggu makan khas Idul Fitri di rumah, terus pergi deh silaturahmi ke rumah bos saya. Sekarang nggak bisa karena statusnya di lockdown. Saya nggak bisa keluar dari komplek rumah saya. Itu lihat guys, kurma kelihatan nggak? Masya Allah. Ini tuh lebaran guys. Saya teriak-teriak aja nggak ada yang bangun ini. Pada tidur. Astagfirullahalazim. Saya baru pertama kali seumur hidup saya nih. Lebaran sampai sesepi ini dong di komplek perumahan saya. Dan langitnya juga bersih banget ya. Karena kendaraan ini semuanya nggak ada yang jalan nih sama sekali. Status lockdown. Nah hikmah dibalik status lockdown, udara jadi bersih. Nah sekarang ini harusnya panas banget nih jam segini tuh, lembab. Tapi sekarang nih agak enak juga nih ke badan cuacanya. Mungkin polusi udara berkurang ya. Mobil pada berhenti. Alhamdulillah udah nyampe lagi ke rumah. Dan melengkapi kesedihan saya di rumah ya. Segede ini di saat Idul Fitri saya sendirian. Ibu saya di rumah sakit nemenin kakek. Yang biasanya di rumah itu makan makanan khas Idul Fitri, sekarang wah boro-boro karena nggak ada yang masak juga ya. Sedih. Tapi ya gimana lagi ya, kita harus taat sama aturan pemerintah juga. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Sekali lagi, saya mau mengucapkan kul amtum biher, Id Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.